Jadi tuh Jepang lucu. Tes masuknya susah, tapi kalau mau keluar gampang. Masa sih kok? Serius-serius? Tolong definisikan nge-lag tuh ngapain. Oh iya, jadi kalau kuliah S3 di sini nih terutama itu nggak ada kuliah sebenarnya. Kalau PhD kita nggak punya kewajiban buat stay sampai malam. Itu udah masing-masing nentuin sendiri kalau mau sampai malam mau nge-lab ya sok silakan. Cuman kalau sekarang justru lebih romusa sih ngerasa. Oh iya. Kesepian ya. Ada orang Jepang diajak ngomong, cuman mereka juga struggling sama masalah mereka sendiri. Jadi kalau cuman hai-hai basa-basi biasa ya ada bisa. Curhat-curhat tuh udah nggak ada, jadi kayak benar-benar semua dipendam sendiri, ditelan aja. Kalau lagi kangen keluarga ya video call, pengen butuh temen ya, ya telepon orang rumah juga. Kadang-kadang pun bisa cerita ke temen lab, tapi nggak bisa yang kayak, iya nih aku tuh gini-gini tuh udah nggak bisa. Harus dikontrol seberapa banyak yang mau kamu keluarin, kayak pengen, iya nih hari ini aku hasilnya begini-begini, buat kamu gimana? Itu lebih ke arah apa ya, kayak showdown, jadi kayak diskusi dong, diskusi ya. Sih, kayak macam apa anaknya, bukan curhat ya, jadi kayak menurut kamu anaknya gimana ya kalau begini-begini gitu. Yaitu interaksi segitu cukup sih sebenarnya per hari. Tambah lagi kalau dokter kan harus high novelty ya. High novelty maksudnya harus ada sesuatu yang baru, kita propose sesuatu yang berapa lama? Dalam berapa lama harus ada yang baru? Ya 3 tahun kan, master 2 tahun, PhD 3 tahun. Cuman biasanya sih apa yang kerjain di PhD ini kelanjutan dari master. Jadi nggak benar-benar dari nol. Tergantung ya, ada juga anak yang benar-benar mulai dari nol topik baru. Cuman untuk segi ntar cerita untuk skripsinya kan nggak bagus kalau ganti. Untuk mencari sesuatu yang baru itu pun harus PR juga, kenapa ya kira-kira yang belum di report dan nggak kepikiran dan menyelesaikan masalah karena kan Faculty of Engineering gitu. Dan ekspektasi pertama, ekspektasi dari sensei-senseinya sendiri udah tinggi kan, kan kamu udah di sini dibiayain sama pajak orang Jepang, jadi ya your best gitu. Ya bener, pajak dari kamu, terima kasih. Student mah di exam. Iya, itu student jadi. Bedanya saya pajak mahal banget. Iya bener. Parah, lemes banget. Lemes ya? Dipotongnya banyak banget kan? Banget. Udah jangan dianggap itu masuk kan, masukannya udah dipotong pajak kan. Masukannya segini ya cuman. Gitu sih. Berarti visanya tuh sekarang apa? Sekarang visanya. Iya, dari awal tuh loh. Visanya student kok. Pas awal berapa tahun? Itu diperpanjang sih, dulu kan awal-awal master jadi 2 tahun dulu visanya. Terus itu baru perpanjang 3 tahun buat PhD. Jadi total 5 tahun. Terus sekarang itu udah apa? Sekarang kan postdoc. Postdoc itu visanya profesor. Berapa tahun ini enggak? Tergantung, kalau dari Unifnya kan ngeluarin surat kontraknya setahun tadi perpanjang, jadi visaku sekarang setahun. Kalau Adian ya? Visanya ya? Visanya sama sih student, tapi waktu itu aku setahun terus perpanjang 4 tahun. Karena kan programku 4,5 kan, research student setengah tahun sama 4 tahun doktor. Jadi ya sampai 2024 insya Allah. Berarti sekarang lagi pertengahan apa? Tesis? Sekarang ini aku, iya tahun ketiga. Nanti April tahun keempat, tahun terakhir. Nanti kalau misalkan telat gitu gimana? Tapi kalau telat kayak gitu ya? Misalkan kalo, belum selesai. Oh, kalau belum selesai itu beasiswanya biasanya udah nggak ngaper sih. Udah nggak ngaper. Beasiswa, tapi harus bayar ganti rugi gitu ya? Ganti rugi sih enggak, ya selesaikan aja gitu. Tapi ada, misalnya ada pilihan withdraw, ada pilihan extend. Jadi kalau extend itu kamu statusnya tetap student, terus kamu bayar SPP kayak biasa, bisa minta extension juga. Tapi kalau withdraw itu statusnya bukan student, cuman belum wisuda gitu. Biasanya bisa kalau misalkan kayak SKS-nya udah selesai tapi belum publish paper, jadi withdraw, terus nanti begitu papernya udah publish baru sidang gitu bisa. Nah, saya mau tanya, sidang dong di Jepang gimana? Sidang di Jepang? Saya belum pernah ya. Beda-beda sih setiap ini fakultas, jadi. Cerita-cerita kayak kan sidang di S1 kalau saya sih ya lumayan deg-degan gitu. Apa yang akan ditanya? Berapa jam kamu sih sidang S1? Sejam. Wah, aku cuma 15 menit. Di sini kan. S1 di UI 15 menit. 15 menit. Pak, sebentar. Bentar banget sih. Aku sejam. Sejam Pak, lebih malah saya. Kalau di sini gimana? Cerita-cerita orang itu. Biasanya dapre ya, tertutup sama yang terbuka gitu. Dengar tuh nih, kalau master, jadi tuh Jepang lucu. Tes masuknya susah, tapi kalau mau keluar gampang. Masa sih kok? Serius-serius. Master kan? Like PhD kan? Ya, buat master. Buat master kan, saya ini ukurannya buat
kan sama rata kan sidang Ryugakusei sama sidangnya anak Jepang Nihonjiru kan sama kan maksudnya waktunya. Jadi tapi kan kalau anak-anak Jepang itu mereka tes masuknya susah banget kan. Mereka belajarnya gambar banget. Jadi ya kalau untuk sidangnya sendiri cuman 15 menit, 15 menit presentasi, 10 menit tanya jawab. Kalau buat PhD itu ada pre-defense dulu. Pre-defense, pre-defense tuh jadi kayak uji kelayakan gitu. Kamu layak enggak sih dengan apa yang kamu bawa sekarang yang kamu presentasiin itu layak enggak sih kualitasnya? Kalau jadi dokter, kalau misalkan enggak ya kamu harus sidang lagi, pre-defense lagi, misalkan sebulan kemudian atau bahkan harus revise semua data, itu bisa, mungkin aja. Nah lulus pre-defense, sidang, sidang terbuka. Terbuka itu orang siapa aja boleh lalu gitu? Siapa aja boleh. Udah berapa orang? Belum tentu. Oh belum tentu. Belum tentu lulus? Belum tentu. Ada sih, lulus mungkin lulus aja, cuman yang sampai major revision pun ada, jadi harus si tesisnya harus dirombak lagi tuh ada. Dan tergantung profesor meeting, jadi mereka biasanya habis defense mereka meeting dulu nih kira-kira dari apa yang mereka present itu layak nggak kualitasnya. Kalau emang nggak layak ya ada. Berapa orang pengujinya kalau di biotek? Untuk pre-defense 2 orang, tapi buat sidang terbuka siapa aja bisa nanya. Oh iya sih, tapi kan tetap ada penguji 2 orangnya itu kan. Cuman kan pas open penguji 2 orang tuh nggak, mereka karena udah dia justru kayak di bantainya itu pas pre-defense 2 orang itu. Jadi kayak bener-bener diserang gitu, diserang abis-abisan tuh sama 2 penguji. Di tempatku 3. Mantap. Menangis. Mau aja. Di Jepang tuh ada nggak sih sistem SKS kali? Ada. Tapi SKS itu kebut semalam. Kalian doang. Dulu pas kuliah satu sempat SKS SKS ya? Ya pernah. Pernah lah. Biasanya tuh kalau dulu ya pas aku kuliah emang dari dulu kosanku tuh kayak basecamp deh. Jadi orang tuh kalau mau besok ujian sumatif semua tidur di kamar aku. Nanti aku bangun-bangun tuh udah sepi aja. Tadinya udah 10 orang terus kayak udah pagi ya. Kedokteran UI? Iya. Kedokteran UI juga ada SKS aja. Ya belajar bareng. Belajar saya mikir orang kedokteran UI itu orang yang wow udah tertata banget juga dah. Kalau nggak tertata tuh nggak bisa. Nggak cuman semalam sih kayak sistem kebut tapi kayak beberapa malam juga. Iya karena ujian ya. Karena banyak. Iya. Jadi kayak udah. Tapi kalau di sini tergantung orangnya. Tapi kalau aku ada SKS-nya, tapi lebih ke kalau ada deadline tuh jadi lebih ke trigger untuk ayo kerjain. Setuju. Karena kalau nggak ada deadline kayak oh yaudah masih ada besok. Yang ngandelinnya uang dari itu aja. Beasiswa aja. Apa kerja lagi? Tadi ngeliat. Oh itu. Ada ini juga bayi itu sama research assistant gitu boleh. Dari di lab doang sih tapi. Sama bayarannya? 1.400 per jam. Kok gitu ya? Beda ini institusi. Beda institusi. Soalnya tempatku tuh labku itu masuk di apa ya, institusi riset gitu loh, jadi bukan di dalam fakultas. Itu ada bedanya kalau misalkan kamu tuh lab yang di dalam fakultas sama yang lab yang di institusi riset. Biasanya kalau institusi riset tuh kayak lebih kerjaan gitu. Kerjanya itu ngapain sih? Kayak lebih ke kerja bikin paper project gitu loh. Per project jadi beda banget. Kalau PhD di kamu, kamu nggak ini kan kamu nggak di assign ngerjain gimana ya? Kalau dari profesor misalkan dia ngerekrut anak baru, terus kamu di assign buat jadi team leaders, terus kamu ngebagi kira-kira nanti mereka ngerjain apa gitu nggak? Kalau jadi leader sih enggak sih, tapi biasanya dia sekali langsung yang ngebagi-bagi si profesornya langsung. Profesorku langsung yang jadi leader. Semua nanya antara master atau PhD itu beda? Beda, master tuh S2, PhD S3. Nah, dok apa namanya? Profesor? Profesor tuh lebih ke jabatan politik posisi. Gimana tuh maksudnya? Buat apa tuh profesor? Profesor kalau di Jepang ya, kalau di Jepang tuh profesor itu punya lab sendiri. Tapi kalau misalkan di Indonesia itu beda, bisa jadi satu departemen atau satu lab tuh profesornya banyak tuh bisa kalau di Indonesia. Gitu. Tapi sebenarnya ya sama-sama kayak jatuhnya status apa ya? Jabatan. Berarti PhD sama profesor tuh nih kan? Profesor. Iya, kalau PhD tuh kayak gelar pendidikan. Pendidikan. Kamu udah lulus S3 itu PhD namanya.
Tapi kalau setelah PhD kamu biasanya karirnya kan bisa ke researcher. Iya. Nanti jadi postdoc misalnya kayak Kak Fira. Nanti kalau misalkan dapat rekomendasi dari atasannya misalkan bisa naik tuh jadi asisten profesor atau jadi associate profesor. Nanti kalau misalkan kamu ternyata ada yang bisa apa ya memberi kamu kesempatan untuk buka lab sendiri. Iya. Profesor. Jadi profesor gitu. Namanya principal investigator atau nama lainnya. Itu deh, kalau udah jadi profesor udah nggak bisa naik lagi ke mana atau apa jadi apa gitu. Tapi profesor setahu saya itu dapat gelarnya juga katanya harus apa gitu kalau ya, harus syaratnya ya, sih ada syaratnya kan. Banyak kan kayak di Indonesia sama kan kayak di Indonesia sama berarti sama oh. Ada yang apa nilai pengabdian sosial ya, ada apa papernya harus berapa poinnya kan iya gitu. Sama kayak gitu itu kan jalur ini kan jalur karir kan makanya profesor ya, ya. Terus mengenai sekarang ini kalian sibuknya apa? Sibuk ya nge-lab, eksperimen, nulis, kalau enggak ya masak paling. Nge-lab tuh gimana? Tolong definisikan nge-lab tuh ngapain? Oh ya jadi kalau kuliah S3 di sini nih terutama itu enggak ada kuliah sebenarnya. Tapi lebih ke kamu mengerjakan eksperimen atau penelitian di laboratorium. Itu penelitian eksperimen itu dapat dari mana? Sendiri mikir sendiri apa dapat dari bisa profesor? Bisa dua-duanya, bisa mikir sendiri ngide kayak aku mau ngerjain ini gitu. Ada enggak tapi fasilitasnya akan di lab. Yeah. Misalkan ngide tapi kagak ada di lab ya, jangan masuk lab itu. Cari yang ada aja. Yeah, yeah. Kalau misalkan kayak pasti soalnya sensei atau profesornya tuh akan punya proyek entah kolaborasi sama siapa atau emang ide dia sendiri dan dia butuh orang untuk ngerjain juga kan pasti. Nanti dia yang kasih itu juga ada kayak gitu. Terus tadi nge-lab, terus? Nge-lab ya belajar, baca, nulis gitu. Itu newspaper. Tapi harus di-lab gitu? Kalau labku kan bioinformatik ya, jadi sebenarnya kayak nggak harus 24 jam di labnya. Nggak juga sih. Maksudnya bisa kerja remote gitu, karena kalau bioinformatik kan nggak harus di lab basah yang misalkan melihara sel atau misalkan nemuin bakteri gitu nggak. Tapi dari komputer besar. Itu berarti harus dari jam berapa sampai jam berapanya itu ada waktunya? Itu tergantung lab dan sensei, dan lab aku tidak ada core time, jadinya terserah datangnya jam berapa. Jadi bebas, malam tuh bisa? Malam bisa. Weekend bisa. Satpamnya nggak muncul. Bawa kunci kan masing-masing, kalau di ini ada kartu identitasnya itu bisa harus bawa itu. Terus apa lagi sibukannya? Sebenarnya bertemu teman-teman sih lebih sibuk. Masak nih, masak. Punya anak kos banyak kebetulan. Badminton sih paling. Yang serang ya, sepedahan. Kok banyak sekali ya? Kok kayaknya tadi cuma dua-dua gitu ya? Iya. Terus kalau Kak Safira ya, sibukannya apa sekarang? Sekarang kan postdoc. Itu kan udah kerja sih itu. Postdoc itu udah masuk kerja ya? Researcher gitu kan. Researcher, peneliti. Maksudnya peneliti sama juga udah dapat bahan penelitian gitu kan? Project kalau sekarang. Kalau dulu pas S1, S2 beda karena kalau NITA itu kan institution. Kalau aku lebih ke arah apa ya, ya lab, kayak anak kuliah jadinya. Buat nyari topik tuh harus dari mahasiswa sendiri yang propose kayak sensei saya mau ngerjain ini gitu. Nah terus kalau buat sekarang postdoc senseinya punya project sekarang aku yang dikasih projectnya ini. Projectnya udah dari mana? Projectnya si senseinya itu dari mana? Apply grant. Jadi perusahaan? Enggak, bukan perusahaan, dari pemerintah. Dana hibah dari pemerintah. Misalkan kita project ngerjain tentang food loss. Oh, bikin proposal gimana? Program pemerintah gitu, terus diminta ke. Kan sekarang pemerintah Jepang lagi fokus ke ini kan, sustainable SDG atau misalnya sustainable development goals. Artinya sekarang tuh banyak universitas yang fokus penelitiannya yang adjust supaya masuk ke programnya pemerintah. Karena ya biar dapat dana juga. Sekalian ya mendukung program pemerintah gitu kan. Nah, ya sekarang food loss tuh lagi jadi topik yang apa ya? Khusus sume. Khusus sume. Iya. Hits gitu, lagi hits. Jadi sekarang ini enggak ada food loss kan. Iya, tapi black hole. Black hole yang ada. Ini food loss nih. Iya, itu kan bukan food. Silakan dimakan itu. Kalau itu food. Sekarang paling jadi kerja, ngerjain project, tapi justru lebih ini sih jadi kayak lebih
kalau PhD kita nggak punya kewajiban buat stay sampai malam, itu udah masing-masing nentuin sendiri kalau mau sampai malam mau nge-lab ya sok silahkan. Cuman kalau sekarang justru lebih Romusa sih ngerasa. Oh iya. Iya, jadi karena belum kelar, datanya belum ada tapi harus presentasi minggu depan. Pasang gue makan dulu. Jadinya mau nggak mau nginep di lab. Sampai nginep di lab pernah gitu? Sering. Astagfirullah. Aku pernah sih nemenin temanku gitu kadang sampai tengah malam gitu kayak. Sendirian di lab. Sendirian gitu? Enggak takut setan. Ada sih. Ada. Ganti genre, kita ganti genre. Ada omongan-omongan siapa gitu gak ada? Maksudnya selama ini belum pernah ngeliat langsung, tapi ya kalo ada. Kalau omongan, kalau orang Jepang setan kampus Jepang ini kayak apa coba? Tapi gak pernah aku ngobrol. Aku juga berusaha menghindari sih, tapi mereka tahu. Oh, ada, iya. Ada.